Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nahwita ta'aluma wa ta'alim wa nafwa wa intifa' wa al-mudhakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtiga'a wa jillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa armikum fi darain amin fi kitabihi at-tibyan fi adab hamalatul Qur'an fi qawlihi fi masaila gharibatin tad'ul haja ilaiha ila qawlihi wa minha annahu yustahabu an yakula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a wat-tini waz-zaytun faqala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minash shahidin rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi bi isnadin dha'if an rajulin arabiyyin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala at-Tirmidhi hadha al-hadith inma yurwa bi hadha al-isnad an al-a'rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa laysa ma wa rawa ibn Abi Dawud wa ghairu bi hadha al-hadith ziyadatan ala riwayat Abi Dawud wa Tirmidhi wa man qara'a akhira la uqsimu bi yawmil qiyamah alaysa dhalika bi qadirin ala yuhyi al-mauta falyaqul bala wa ana ashhad wa man qara'a fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun falyaqul amantu billah. Di pertemuan kemarin membahas tentang masalah-masalah yang gharib yang dibutuhkan untuk diketahui oleh banyaknya orang karena masih diketahui oleh sebagian orang yang mengetahui tidak banyak, sedikit, yang tidak mengetahui lebih banyak dan lebih besar. Di antaranya kemarin sudah kita bahas 4, kali ini kita bahas lanjutannya, yaitu disunahkan membaca sesuatu setelah ayat-ayat tertentu. Di sini disebutkan di antaranya apa? Membaca watini wa zaitun. Akhir daripada ayat watini wa zaitun yaitu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu disunahkan setelahnya membaca bala wa ana ala dzalika ma'at minasy syahidin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Karena alaysa Allahu bi ahkamil hakimin itu adalah pertanyaan yang memastikan dari sifatnya Allah. Jadi pertanyaan untuk bukan untuk apa iya atau tidaknya, tapi itu pertanyaan jawabannya mau tidak mau harus iya. Karena apa? Memang pasti. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala, iya. Nah, bukankah Allah itu paling adilnya hakim dalam memberikan hukum atau paling bijaksananya ketika memberikan sesuatu. Bala, iya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku atas itu atau dengan itu minasyahidin, termasuk saksi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, siapa orang yang membaca watini wa zaitun lalu sampai kepada alaisallahu bi ahkamil hakimin falyagul, maka hendaknya ia berkata, katanya Nabi, bala wa ana ala dhalika minash syahidin. Tapi hadis ini ada yang mengatakan isnadnya dhaif dari seseorang Arabi dari Abi Hurairah. Jadi Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi mengatakan
bi isnadin dhaif an rajulin arabiyin. Jadi keduanya meriwayatkan dengan sanad yang dhaif dari seseorang Arabi dari Abi Hurairah. Imam Tirmidzi menambahkan hadis ini hanya saja diriwayatkan dengan sanad ini dari seseorang Arabi dari Abi Hurairah, walau sama tidak disebutkan namanya. Jadi seakan-akan hadis ini bukan dhaif. Akan tetapi kenapa Arabi Arabi tadi itu tidak disebutkan? Memang enggak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya. Apakah hanya itu? Tidak. Di antaranya juga membaca akhir daripada surat La Uqsimu Biyaumil Qiyamah. Juz 29 ini. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama yahsabu alayya, sampai akhir, sampai akan kita menemukan alaysa dzalika biqadirin ala yuhyil mauta. Bukankah Allah itu mampu menghidupkan yang telah mati? Kita menjawab bala wa ana asyhadu. Bala wa ana asyhadu. Ya, orang kan taunya cuma yang umum. Watin bala wa ana dzalika minasy syahidin, atau nanti al-qari'ah ya, narun hamiyah nas'alullah al-afwa wal-afiyah, yang umum. Adapun surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain orang enggak banyak tahu. Nah, karena itu kita sekarang mulai mengetahui ternyata yang setelah membaca ayat itu ada yang kita baca bukan hanya watin, bukan hanya al-qari'ah, tapi juga ada ayat-ayat yang lain dari surat-surat yang lain. Alaysa dzalika biqadirin ala yuhyil mauta? Kan Allah mampu menghidupkan yang mati. Bala wa ana asyhad. Bala wa ana asyhad jawabannya. Dan itu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Abi Dawud, ya, Ibnu Abi Dawud dan selainnya. Tambahan dari hadis yang di atas. Tambahan dari hadis yang di atas dengan riwayatnya Imam Dawud dan Abi Dawud dan Tirmidzi. Begitu juga ketika membaca akhir dari surat Al-Mursalati Urfa, akhir juz 29. Ya. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Dalam akhir surat Al-Mursalati Urfa itu fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Mereka beriman setelahnya itu dengan khitab apa lagi? Dengan omongan yang bagaimana lagi? Tentang neraka, tentang azab sudah dijelaskan, tentang kiamat sudah dijelaskan. Terus bukti-buktinya telah ditunjukkan. Mau beriman dengan cara bagaimana lagi? Al-Qur'an telah menyampaikan dengan komplit. Fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minun? Dia mau beriman dengan apa? Bagaimana lagi dia? Dengan apa? Nah, di situ kita disunahkan menjawab amantu billah. Menjawab amantu billah atau amanna billah. Jadi fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Amantu billah atau amanna billah. Sama juga dengan apa? Akhir surat Tabarak. Qul ara'aytum in asbaha ma'akum ghoran famay ya'tikum bima'in ma'in. Ya. Kita disunahkan untuk mengatakan Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Ya. Tambahkan Allahu Rabbul Alamin. Tapi membaca itu semuanya jangan digandeng. Harus ada spasi. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Jadi sudah titik baru. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Qul ara'aytum in asbaha ma'akum wa ma ya'tikum min ma'in. Allahu Rabbul Alamin, sudah titik baru. Kalau enggak nanti akhirnya orang yang enggak bisa membaca Al-Qur'an atau enggak pernah melihat Al-Qur'an dianggap itu daripada ayat. Jadi berhenti. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Yu'minun. Berhenti baru.
amantu billah atau amanna billah. Lah itu dari ayat akhir-akhir ayat daripada akhir-akhir surat. Ya. Daripada akhir-akhir surat. Apakah ada di tengah-tengah surat? Ada. Di tengah-tengah surat. Umumnya atau kebanyakan yang di tengah-tengah surat itu seperti kemarin di antaranya apa? Salawat kepada Nabi. Ketika membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bukan di akhir surat, tapi berada di tengah-tengah surat. Kita disunahkan untuk berhenti dan bersalawat kepada Nabi Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Ada juga yang mungkin sering kita lakukan di salat Jumat. Fayu'adzibuhumullahu al'adzabal akbar. Itu juga bukan di akhir surat. Kita disunahkan untuk apa? Mohon kepada Allah, Allahumma ajirna min adzabik. Baru yang kedua itu di akhir surat. Allah mudkhilnal jannah bi ghairi hisab. Jadi kalau di tengah-tengah surat itu kebanyakan antara memohon ampunannya, rahmatnya, atau meminta perlindungan daripada azabnya. Juga antara kita bertasbih kepada Allah. Nah, bertasbih. Seperti apa? Membaca subbihisma rabbikal a'la. Ayat tersebut sudah Allah memerintahkan kita untuk bertasbih kepadanya. Subbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Nah, dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Subbihisma rabbikal a'la. Lah kita disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca subbihisma rabbikal a'la itu mengulang-ulang subhana rabbiyal a'la 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sayyidina Umar. Juga ada di akhir surat Al-Isra atau Bani Israel. Sebelum surat Kahfi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Di situ apa ayatnya? Intinya di situ ada perkataan yang mengatakan dari pernyataan orang-orang kafir atau misalnya bahwa Allah memiliki anak atau yang sebagainya. Lah kita mengatakan alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid waladan. Kita mengatakan seperti itu. Akhir surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Atasnya surat Kahfi persis. Wa qad nassa ashabuna ala annahu yustahabu an yuqala fi salati ma qaddamnahu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwari thalath. Wa kadza yustahabu an yuqala baqi ma dzakarna wa ma kana fi ma'nahu wallahu ta'ala alam. Lah kesunahan ini semuanya ya, baik yang di awal surat, yang di pertengahan surat ataupun di akhir surat bukan hanya disunahkan di luar salat, tapi juga disunahkan di dalam salat. Jadi ketika dalam sholat kita membaca ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut, kita disunahkan untuk membacanya. Yang watin bala wa ana ala dzalika minasyahidin, atau misalnya al-qari'ah ya berarti apa? Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Atau kalau misalnya tabarok, kita juga disunahkan Allahu rabbul alamin dan seterusnya. Jadi disunahkan di dalam salat maupun di luar salat. Allahu taala a'lam. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyina wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.